Assalamualaikum sahabat Muslimah Daily, kembali lagi di Beautypedia membahas seputar kecantikan para muslimah. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Muslimah Daily. Saat ini, seluruh muslim yang ada di dunia sedang menjalankan ibadah puasa. Siapa sangka, menahan lapar dan haus pada saat puasa tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan, tapi juga dapat bermanfaat bagi kecantikan. Berikut muslimah yang dirangkum manfaat puasa bagi kecantikan. Pertama, meregenerasi sel kulit. Ketika berpuasa, apa kamu pernah merasa kulitmu terasa lebih kusam dan kering dari biasanya? Nah, jika kamu merasakan hal tersebut, tak perlu khawatir. Karena sebetulnya, kulitmu sedang mengalami pergantian sel kulit yang dikarenakan saat puasa, tubuh mengganti sel-sel tubuh lebih cepat dari biasanya. Sebaiknya, saat berbuka dan sahur, kamu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi supaya proses regenerasi sel kulit menjadi lebih cepat dan sehat. Kedua, mencegah iritasi pada kulit. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ternyata kontak yang terjadi antara kulit dengan zat berbahaya bagi tubuh bisa diminimalisir dengan adanya puasa loh. Jadi, jika terjadi kontak langsung antara kulit dan zat berbahaya dalam tubuh kamu, maka tubuhmu akan pulih dalam waktu kurang dari 48 jam saat tubuhmu berpuasa. Ketiga, dapat mengurangi jerawat. Saat berpuasa, tubuhmu sedang melakukan detoksifikasi atau membuang racun dari tubuh. Saat inilah, makanan kurang sehat yang kamu konsumsi seperti makanan berminyak yang dapat menimbulkan jerawat akan dinetralkan atau dibuang oleh tubuh. Jadi gak heran ya, mengapa dengan berpuasa kulit kamu jadi lebih bersih serta terhindar dari jerawat. Keempat, mencegah penuaan dini. Siapa sih yang gak mau punya kulit wajah yang awet muda? Nah, salah satu solusinya yaitu dengan berpuasa. Kenapa ya berpuasa dapat membuat kita tetap awet muda? Hal ini dikarenakan ketika berpuasa, tubuhmu akan kekurangan kalori dan sumber energi utama berupa glukosa. Tubuh pun akan menyesuaikan diri dengan melepas sejenis molekul yang disebut keton. Pembelahan sel tersebutlah yang menandakan bahwa sel-sel kamu masih muda dan sehat serta terhindar dari penuaan dini. Wah, ternyata banyak banget ya manfaat puasa. Selain untuk beribadah, kita juga bisa mendapatkan banyak manfaat puasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Masya Allah. Sekian Beautypedia kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Muslimah Daily. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.